Akan aku bangunkan semuanya. Hai, panggilkan dulu kakakmu itu di kamarnya. Udah hampir imsak loh ini, nanti gak sempat pula anak itu makan sahur. Alah mak, gak usah lah dek panggil Kak Mela. Nanti dia juga kesini sendiri. Panggilkan dulu sebentar. Kalau gak bapak kasih pinjamkan HP untukmu nanti. Bruh. Ish, bentar. Mana Kak Mela ini? Mak, Kak Mela nggak ada di kamarnya. Kok nggak ada pula? Di mana dia itu? Ade nggak tahu. Ah, itu Kak Mela. Ini dia anaknya. Sini makan, nanti keburu imsak itu. Aku besok gak puasa. Kenapa? Jadi gini, Mak. Kak Mela ngomong apa sama Mama? Kipu kali kau. Ah, anak kecil gak usah tahu. Sibuk kali, sana makan. Tahu nggak, hari ini terakhir puasa loh, sebentar lagi lebaran kita. Adek tahu kok kak, tadi mama ada bilang sama adek. Yeay, nggak sabar mau lebaran. Mulut terlalu besar, ngapa sih? Napasmu bau kali, Ara. Bau telur busuk lagi. Ya maaf loh. Namanya aku juga lagi puasa. Memangnya kau gak puasa? Enak kali kau gak puasa hari ini. Iya, terserah. Ih, Mela sensi kali. Jangan cemberut lagi lah, Mel. Nanti kalian gak suka lagi sama kau. Ah, taiklah. Main ke rumah Lili yuk. Ya udah, ayo. Shoo. Dek, kakak pulang duluan ya. Ya udahlah kak. Pulangnya jangan lewat dari jam 11 ya. Iya kakak. Ayo Lara. Ayo. Hoi Lilian, jangan kau jadikan kamar mandi itu tempat konser. Hoi Lili, kau dengar nggak apa yang mama bilang tadi? Lili, iya mak, cepat mandinya. Ha 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 ha!
Dia udah bangun tidur belum, Dek? Udah, Kak. Tadi kena marah mama dia. Adik panggilin dulu ya sebentar. Whatever is happening to us, I think it's because Ada Kak Mila sama Kak Ara cariin kakak. Iya deh, iya. Ya udah Kak, adik ke dapur dulu ya, mau minum. Heh, ya udah pergi sana kau. Halo Lili. Kalian tadi habis dari mana? Tadi kami dari taman. Hi, kalian ke taman gak ngajak aku. Tadi pagi jam 7 kami udah ajak kau, tapi kata mamamu kau masih tidur. Ih, nyebelin kali lah kau ini. Hei, selo lah Mel. Wow, Mela ngegas. Iya, kau maklumin aja lah, Li. Hari ini dia datang bulan loh, makanya kayak gitu sensi kali. Oh alah, pantesan. Weh, kita mau ngapain nih? Ada rencana gak? Aku mau pulang. Loh, baru nyampe kok mau pulang? Kau kok pucat kali, Mel? Tiba-tiba perutku sakit kali loh, weh. Ya udah, ayo kuantar kau pulang. Pucat kali mukamu itu. Iya, ayo. Heh, banyak kali daunnya. Hei, kenapa itu? Ini loh, Kak. Si Mela perutnya sakit kali. Kok bisa sakit perut? Pasti karena kau gak makan. Oh, no. Apa sih, Kak? Aku udah makan kok, gak puas aku hari ini. Iya, Dek, maaf. Cuman bercanda kok tadi. Jangan ngamuk lah, ngeri kali kau. Entahlah. Oke. Okay. Eh, abang ini gak peka kali jadi cowok. Hayo, Mela udah ngambek tuh. Mana ada aku ngambek? Is, kalian ini ada-ada aja lah. Ih, Mela. Ayolah kita pulang, sakit kali perutku. Iya, Mel, iya. Semangat bang nyapunya, biar disayang mama. Kami pulang dulu ya, Mel. Iya, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa cepet telpon kami ya, Mel. Iya, weh. Dadah, Mela. Mel, nanti kau telpon ya kawan-kawanmu sama Bang Liam itu. Soalnya nanti malam kita mau bakar ayam lho, undang mereka kemari ya. Nanti kita bakar-bakar, Mak. Iya loh, Nak. Nantilah aku telepon mereka. Ih, seneng kali lah. Mama. Hei, jangan lari-lari lah. Ma, nanti kita beli kembang api ya. Iya. Udah dibeli semua sama bapakmu itu, kau tenang aja lah. Ya? Telepon dulu mereka, Mel. Iya, Mak. Kaget aku. Oi, Lili. Ada apa, Mel? Gini loh, Lili. Nanti ya di rumahku ada acara bakar-bakar. Kau datang ya. Oh, bakar-bakar enak kali, coy. Oh, gak sabar aku. Jam 8 ya. Oh, jam 8. Oke. Udah kau bilang sama Ara itu? Iya, ini mau ku telpon dia. Emang ada dikasih?
Aman, pasti dikasih dia itu. Aku bawa adikku ya. Iya, kau bawa aja, gak apa-apa. Iya, udah. Ingat, jam 8. Iya. Ya udah, bye-bye. Meanwhile. Si Mila telepon aku. Abang tadi beli makanan loh untuk kita buka puasa nanti. Beli makanan? Yah, mama bapak belum pulang ya bang hari ini. Belum. Ya udah nggak apa-apa itulah. Katanya besok mereka pulang loh. Kau tenang aja di sini. Ya. Oh iya bang. Si Mela nanti malam ada buat acara bakar-bakar loh di rumahnya. Aku boleh ikut nggak, bang? Boleh ya? Ya boleh lah. Masa nggak boleh sih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Kau cuci dulu piring itu ya, Mel, sebelum kita bikin acaranya. Bang, aku pergi ya. Iya, dek, kau pergi sendiri ya. Abang gak bisa antar ini, banyak kali tugas dari kantor. Tengok nih, banyak kali gak siap-siap loh. Iya, bang, gak apa-apa. Heh, dasar bocil. Bang, abang ikut aja yuk. Kasian kali aku tengok abang sendirian di rumah. Memangnya abang boleh ikut? Boleh, kata Mela boleh kok. Ayolah abang ikut aja. Ih, kau peduli juga ya sama abangmu ini. Ih, terharulah abang. Yaudah, cepet ganti baju. Oh, sini cium abang dulu. Cepet ganti baju. Si Ara kemana sih? Kok lama kali anak itu datang? Entah. Tadi udah aku telepon tapi gak diangkat sama dia. Memang kebiasaan kali anak itu ngaret lah. Ih, jijik kali aku. Sini kau. Kenapa kau telat kali datangnya? Biasalah. Apanya? Abang aku tadi lama kali beraknya, makanya telat kita. Heh. Lah, kok aku? Kan tadi kau yang boker lama kali. Ih, Ara inilah. Ih, ketahuan aku. Weh, kau sadar enggak? Sadar enggak? Ya sadarlah. Warna baju mereka kan kopelan. Iyalah, lucu kali. Kak, aku juga pengen kipas-kipasin satenya. Udah gak usah, biar kakak aja. Nanti kau capek. Hai. Hai. Ini apa ya? Aku sih gak tahu. Tapi kayak air mancur kan? Iya, kayak air mancur. Dulu kakak di kampus sering banget bakar-bakar kayak gini. Udah pro tahu. Oh. Mel, minta kipas ya dong. Aku juga pengen kipas-kipasin satenya. Gak ada kipasnya sama aku, sama mamaku kau minta sana. Wih, besar kali ayamnya ya, Pak.
Iya, sengaja bapak beli yang besar ayamnya. Biar semua orang bisa makan loh. Adik-adik imut lagi ngapain? Kami lagi lihat kembang api air mancur. Hah? Kembang api air mancur? Ini loh, Bang. Aku ada ide. Loh, asapnya kok kemari? Dek, gak apa-apa kan? Mau kakak ambilin minum gak? Dek. Yes, berhasil. Ara, kau kipas asapnya kemari? Bukan aku, Bang. Heh, kelihatan kali kalau dia pelakunya. Dasar. Berlama-lama kemudian. Heh, dasar Popeye. Kemarin dia nangis-nangis gak mau main sama adiknya Lily. Sekarang malah jadi kawan. Dasar anak kecil. Ya, anak kecil memang kayak gitu kan. Kayak kita dulu. Woi, Ara. Ara. Ara peka. Woi. Ara. Apa? Rencana kita tadi. Ingat enggak? Rencana yang tadi loh, ya ampun. Iya, aku ingat. Ya udah, cepat kau buat, lama kali. Mel, kami pergi bentar ya, mau beli minum. Oh ya udah, beliin aku susu strawberry ya. Oh iya, aman itu. Memang sengaja mereka ini. Di situ. Gak tahu, kita beli di sana aja yuk. Ayolah. Kayaknya ada pelanggan nih. Assalamualaikum, Wa. Neng, mau beli apa kau, Neng? Enggak jawab salam dosa loh, Wa. Waalaikumsalam, Neng. Mau beli apa ya? 2-3 tutup botol. Jadi beli nggak, tolol? Hah. Astagfirullah, kamu ini berdosa banget. Dahlah, nggak jadi beli aku, Wak. Kabur! Kok kayak gitu? Mampus, kena azab kalian, kan? Memang bocil zaman sekarang. Ayo cepet, kita mau bakar kembang apinya loh. Oke. Oh siap. Ayo kita bakar. Jalan-jalan ke kota Sakura, singgahlah sejenak di rumah Mela. Dimanapun kalian berada, selamat Hari Raya untuk semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我身后，着迷你自由自在，像个小孩，没忧愁，特别你笑的时候，阳光配合没颜色，即便你发呆又甜笑笨拙，也对你不放手。